Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur. Segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang maha dekat, yang maha menatap, menyaksikan segala-galanya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah di bumi maupun di langit. Allah tahu segala sesuatu. Allah maha tahu segala pikiran, segala isi hati, segala persoalan. Allah maha tahu segala keinginan dan semua keperluan. Allah maha tahu apapun yang akan terjadi, yang sedang terjadi, yang sudah terjadi. Dialah Allah penguasa langit dan bumi yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang memberi rezeki kepada kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun dalam hidup ini kecuali pasti Allah memberikan karunia-Nya yang tidak bertepi. Walaupun kita jarang menyadari, bahkan jarang mensyukuri. Dialah Allah yang menakdirkan pertemuan ini terjadi. Tidak ada yang bisa hadir kecuali Allah yang menggerakkan. Tidak ada yang bisa selamat kecuali Allah yang menyelamatkan. Tidak ada yang bernafas kecuali Allah yang memberikan kemampuan bernafas. Semoga takdir pertemuan ini benar-benar takdir yang diridhoi Allah, sehingga pertemuan ini membawa keberkahan, kebaikan yang banyak bagi dunia, bagi kubur, bagi akhirat kelak, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Maaf saya terlambat naik mimbar karena berbincang dengan Habib barusan di bawah. Doakan beliau semoga diberi usia panjang penuh dengan kebaikan. Bapak Ibu yang baik, kalau dilihat dari depan wajahnya ada kemiripan. Ini wajah-wajah dalam antrian. Wajah-wajah yang semakin hari semakin dekat dengan perpisahan. Kita ini dalam antrian menuju kematian. Tidak ada satupun di antara yang hadir kecuali sedang menunggu jemputan dari malaikat maut. Benar atau benar? Acungkan tangan yang tidak akan meninggal. Pasti meninggal. Acungkan tangan yang yakin tahun depan pasti masih hidup. Tidak yakin? Acungkan tangan yang yakin bulan depan pasti masih hidup, cung. Gak ada yang berani. Apakah pekan depan kita masih hidup? Apakah pekan depan kita masih hidup? Kita tidak tahu. Besok kira-kira masih hidup tidak? Jawab. Tidak tahu. Apakah pulang dari sini pasti sampai di rumah? Belum tahu juga. Benar-benar ilmu kematian itu oleh Allah dirahasiakan supaya banyak hikmahnya. Berikut ini dibacakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu
Beliau berkata, aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu seorang Ansar datang kepada beliau, kemudian mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya, ayyul mu'minina afdal? Siapakah orang beriman mukmin yang paling utama? Siapa di antara yang beriman yang hadir ini yang paling utama? Rasulullah menjawab, qala ahsanuhum khuluqa, orang yang paling mulia akhlaknya. Jadi siapa yang hadir ini yang paling mulia, apa yang paling kaya? Jawab hadirin. Apakah yang paling kaya? Bukan. Apakah yang paling cakep? Bukan. Paling terkenal? Bukan. Paling tinggi jabatannya? Yang paling utama di antara kita orang beriman adalah ahsanuhum khuluqa, orang yang paling mulia akhlaknya. Ingat baik-baik ya, bahwa orang yang paling mulia di antara orang beriman itu cirinya akhlaknya paling mulia. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, fa ayyul mu'minina aqyas? Siapa nih di antara yang hadir ini yang beriman yang paling cerdas? Apakah yang IQ-nya paling tinggi? Bukan. Yang jadi bintang kelas? Bukan. Siapa nih orang beriman yang paling cerdas, smart? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala aksaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada ulaika al aqyas, mereka itulah orang yang cerdas. Orang cerdas itu adalah orang yang paling banyak ingat mati dan paling baik mempersiapkan diri untuk kehidupan sesudah mati. Jadi orang yang paling sedikit ingat mati itu orang yang paling kurang cerdas. Jadi obrolan kematian ini harusnya paling banyak disebutkan, karena kita pasti mati dan kita tidak tahu kapan akan mati. Ingat tiga rahasia kematian. Satu, ini pasti tawadu ya, udah tahu tapi tidak mau pamer pengetahuan. Satu, waktu, Al-A'raf 34, walikulli ummatin ajal. Setiap umat ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat ada ajalnya. Jikalau datang saatnya tidak bisa dimajukan walau sesaat, tidak bisa diundurkan walau sesaat. Jadi rahasia pertama adalah waktu. Yang kedua apa? Tempat. Kita tidak tahu di mana akan meninggal. Allah Maha tahu. Kita akan datang ke tempat kematian kita. Kalau meninggalnya di kilometer 95, nanti ke sana kita. Kalau meninggalnya di halte depan Istiqlal, ada yang meninggal di lift, ada yang meninggal di jalan, ada yang meninggal di pasar, di rumah sakit, di medan perang. Kita akan mendatangi tempat kematian kita. Tiga, cara. Kita tidak tahu caranya apa, yang jelas kita pasti meninggal. Ada yang caranya lewat sakit, ada yang makan bakso bisa meninggal. Jadi ketika makan bakso, gempa dia ketimpa meninggal.
ada yang meninggal ketika melahirkan, ada yang meninggal tabrakan, ada yang meninggal dalam medan perang. Semuanya hanya bisa terjadi dengan izin. Satu, apa rahasia kematian? Jawab hadirin. Satu, dua, tempat. Tiga, yang enak. Semoga ini Mang Odet. Bapak Ibu tahu Mang Odet? Beliau adalah wali kota Bandung. Sebelumnya meninggal di masjid, ulangi, meninggal hari Jumat di masjid dalam keadaan wudhu, sedang sholat sunnah, persiapan khutbah Jumat. Masya Allah. Susah. Di pesantren pernah ada seorang santri masa keemasan. Hari Kamis minta izin pulang ke Kuningan, bapak-bapak. Lalu Jumat pagi datang ke pesantren, pamitan dulu, ternyata ke rumahnya tuh. Ba'da asar, sesudah sholat, sedang membaca surat Ar-Rahman. Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang setiap kita akan merasakan mati, ya, fan, tidak ada yang kekal. Wa yabqa, yang kekal hanyalah wajah Allah yang maha mulia. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Meninggalnya ketika baca Ar-Rahman. Saya dengar ketika membaca ayat tentang tidak ada yang kekal orang di dunia ini selain wajah Allah yang maha mulia. Allah yang mengatur kapan seseorang meninggal, di mana, dan dengan apa caranya. Tugas kita apa? Cuma satu, mempersiapkan diri agar husnul khotimah. Karena ini wajahnya, wajah-wajah sedang nunggu jemputan, termasuk wajah ini. Maka setiap waktu kita ini harus siap. Berapa banyak yang pergi ke kantor dan tidak ketemu lagi? Oh, kemarin memperpanjang SIM ke Poltabes Bandung, jumpa dengan seseorang. Aa, masih ingat saya? Ah, harusnya ingat. Saya dulu yang kebagian tugas nangkap. Ada yang datang ke pengajian malam Jumat, pulangnya ternyata dirampok dan dibunuh, dimasukkan ke sungai. Nah, polisi ini yang bagian nangkap, sampai dicari ke Sumatera, dan dari 7 orang itu 5 tertangkap. Apa yang terjadi katanya? Ya, mereka yang menganiaya semuanya bisa berhasil kecuali yang 2. Apa hikmahnya? Ternyata berangkat ke pengajian, pulangnya ada yang wafat. Sudah waktunya. Tetapi insya Allah, semoga jadi syuhada karena meninggalnya di dalam mencari ilmu. Meninggal bukan urusan kita. Meninggal adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta kita. Urusan kita adalah berusaha agar meninggal kita husnul khotimah. Apa arti husnul khotimah? Akhir yang baik. Ini rendah hati semuanya nih. Tenang gitu. Menyembunyikan kepintarannya. Begitulah, harus selalu berbaik sangka. Walaupun terlintas di hati tuh, masa yang gini-gini aja gak tahu. Tapi tidak boleh seudon, ya. Apa yang harus dilakukan? Nih, ya, persiapan kita meninggal. Satu, jangan menunda kewajiban. Kalau sudah waktunya sholat,
as-salatu ala waktiha itu amalan yang paling mulia, paling dicintai Allah, di atas birrul walidain, berbuat baik ke orang tua. As-salatu ala waktiha birrul walidain al-jihadu fi sabilillah. Jangan menunda sholat, bisa keburu mati. Benar? Rugi kita mati dalam keadaan belum sholat. Jangan suka ditelat-telat. Telat makan jadi masalah, telat tidur jadi masalah, apalagi telat bayar utang. Tapi sumber masalah dalam hidup kita diantaranya adalah telat sholat, padahal tidak ada uzur. Hidup kita ini diciptakan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun. Dia adalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah, mengabdi kepada Allah. Dan sholat itu tiangnya, nih tiangnya. Orang yang nganggap remeh sholat roboh pasti hidupnya. Tapi orang Islam ini kok sering banget sholatnya? Ini nikmat dari Allah. Karena kalau sholatnya bagus, pasti bahagia. Allah menginginkan kita bahagia. Makanya 5 kali sehari kita sholat. Hidup ini nunggu waktu sholat. Ulangi. Mumpung dicontohin kata-katanya, hidup ini ya nunggu waktu sholat, lalu diisi oleh ibadah bentuk lainnya. Sholatnya tiang, dari subuh tunggu duhur, kita isi dengan pengajian, kita isi dengan silaturahim, kita isi dengan ngurus keluarga, kita isi dengan bekerja. Ayyalah sholat, ini lagi waktunya sujud. Sholat tepat pada waktunya. Nanti dari asar duhur, tunggu asar, berbuat baik lagi, sedekah, nolong orang, nyuci, belajar, ngaji. Begitulah hidup kita. Kita tunggu waktu mati dengan semua aktivitas kita ibadah. Wah, kalau orang sholat terus kapan dong kerjanya? Lah kerjaan kita memang sholat. Bisnis itu sampingan, ibadah sampingan, ibadah juga. Wah, nanti kita kurang produktivitasnya kalau kita kepotong-potong sholat. Justru sholat itulah yang membuat hidup kita bahagia dan urusan kita ditolong oleh Allah. Yang tadinya mungkin susah, tapi kalau sholatnya bagus dibuat mudah. Jelas? Semua urusan itu ada di dalam genggaman Allah. Susah dan mudah itu terserah Allah. Kalau Allah mudahkan jadi mudah, kalau tidak ditolong jadi wasta'inu bisabri wassalah, dan jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Artinya sholat itu pembuka pintu pertolongan Allah. Ayo, jangan ditunda-tunda. Berwudulah selalu. Usahakan kita bisa TBM tepat waktu, berjamaah di masjid, terutama lelaki. Lelaki jogging 10 km kuat, bersepeda 50 km kuat, ngantor jauh ke luar negeri kuat. Kenapa ke masjid hanya 40 meter tidak kuat? Lelaki lemah yang tidak kuat ke masjid. Pernah dengar tidak, Bu, lelaki solehah? Hah? Apa itu lelaki solehah? Lelaki yang sholatnya di rumah terus. Oh gitu. Kalau menurut saya mah lelaki solehah mah lelaki yang solehah. Gak ada lelaki solehah. Ada juga kurang soleh.
makanya disebut hah soleh lelaki masjid siap atau nunggu digotong maunya di depan imam ya tahu yang di masjid di depan imam siapa jenazah jangan menunda sholat jangan nunda bayar zakat jangan nunda hutang saum mak-mak yang pernah libur waktu Ramadan bayar jangan nunda bayar hutang kalau udah hutang bayar secepatnya minta ke Allah sebesar apapun hutang kalau minta ke Allah dan ikhtiarnya benar dibayar oleh Allah walaupun hutangnya kecil tapi kalau tidak minta tolong ke Allah bisa enggak lunas-lunas mati na'udzubillah Rasulullah SAW pernah melihat ada sahabat yang meninggal ditanyanya begini ini punya hutang tidak? Ya dia punya hutang kalau gitu sholatkan Rasulnya tidak nyolatkan dulu akhirnya para sahabat patungan membayarkan hutang barulah disolatkan sama-sama nah berat minta jangan mati meninggalkan hutang siap yang sudah mampu haji daftar tapi jangan pakai licik-licikan ya ah gimana dong ah kalau saya udah daftar antriannya panjang terus saya meninggal dikubur ya tenang niatnya sudah sampai dua jangan menunda tobat acungkan tangan yang tidak punya dosa acungkan tangan yang dosanya sedikit ada yang acung acungkan tangan yang dosanya sedang tetap gak ada yang acung acungkan tangan yang merasa banyak dosa gak usah gembira hadirin ngacung ini wah ini gembira itu harus ditobatin lagi itu saya lihat ada beberapa yang tidak ngacung kenapa? Karena saya banyak sekali dosanya banyak dosa tiap hari nambah tidak dosanya pertanyaannya berapa kali istighfar sehari jujur jangan ngebohong jangan ditambah-tambah mendingan diam daripada ngebohong berapa kali 100 benar tidak istighfarnya kita 3 kali istighfar habis sholat aja gak inget lagi istighfar astagfirullah dia lagi minta ampun tidak sadar yang sering jelas istighfar itu waktu jengkel astagfirullahaladzim ah gak ada contohnya melotot istighfar istighfar tuh menangis bukan melotot kira-kira kalau meninggal lagi banyak dosa husnul khotimah atau tidak? Tidak ada yang membahayakan hidup kita selain dosa kita sendiri. Dosa tetangga bahaya tidak bagi kita? Jawab hadirin. Dosa tetangga bisa mempengaruhi hidup kita tidak? Ibu, dosa suami bahaya tidak bagi ibu? Jawab. Yang membahayakan ibu-ibu ini dosa siapa? Yang jelas bu kenapa ibu capek-capek menyelidiki dosa suami? Ini serius meninggalnya masing-masing dihisabnya masing-masing orang yang sibuk melihat dosa orang lain orang yang sibuk dengan dosa orang lain nyaris dia tidak akan bisa melihat dosanya sendiri. Orang yang sibuk mengorek-ngorek, menyelidiki kesalahan orang lain, sampai dia tidak punya waktu untuk dirinya sendiri,
itulah yang menyebabkan seseorang bisa su'ul khotimah karena tidak tobat. Ayo Pak, Bapak, mana yang bahaya buat Bapak? Dosa istri atau dosa diri sendiri? Jawab lelaki. Enak aja, dua-duanya. Kalau lelaki, kepala keluarga, ada dosa istri yang dipikul oleh dirinya sendiri, ada juga dosa istri yang dipikul oleh suami, karena suaminya enggak benar mengurus, memimpin keluarganya. Tobat, Abah. Jangan terlalu sibuk dengan dosa kesalahan orang lain sehingga tidak punya waktu melihat dosa sendiri. Kita ini gelisah karena banyak dosa. Kita ini hidupnya susah karena banyak dosa. Kita ini sering ditimpa bala dan musibah karena diundang oleh dosa. Makin banyak tobat, tenang hidupnya. Walaupun tidak mungkin tanpa dosa, tapi tobat itu disukai oleh Allah. Makanya kalau ingin husnul khotimah, zikir kita adalah diantaranya astagfirullah, minta ampunan kepada Allah. Mau husnul khotimah? Banyakkan air mata tobat. Penghujung malam tobat. Bapak kalau mau tidur lihat istri langsung. Tobat benar. Astagfirullah. Ampun ya Allah. Nih lelaki kalau lihat istri itu ya. Istri sendiri maksudnya, bukan istri orang. Kalau lihat istri orang ya tobat juga. Kalau lihat istri sendiri tobatnya bagaimana? Ampun ya Allah. Saya ngaku saya belum jadi suami yang baik. Saya belum jadi suami yang jadi contoh. Belum bisa mendidik istri dengan benar. Ampuni saya. Gitu, ibu gak usah nyaut. Nah gitu, ibu beda lagi, ibu punya doa sendiri. Justru ibu ketika bangun, lihat suami di samping lagi. Ya Allah, ampuni saya ngaku belum jadi istri yang baik. Saya bawel, rewel, suka ngungkit-ngungkit kesalahan. Saya tidak tahu terima kasih. Ya Allah, saya sering jengkel, sering marah sama suami. Ampun ya Allah, saya termasuk pintar mencari uang sehingga suami saya sulit menyembunyikan uangnya karena saya pintar mencarinya. Ampun ya Allah, saya suka tidak tahu terima kasih. Saya cemburuan, curiga aja sama suami. Aduh, astagfirullah. Begitu, Bu, lihat suami itu harus bukan minta duit, minta ampun. Lihat anak-anak, astagfirullah ya Allah. Ampun, saya belum jadi orang tua yang benar. Engkau tahu saya belum jadi contoh yang baik. Saya belum memberikan pendidikan yang benar buat anak-anak. Anak-anak pada jauh darimu karena salah saya. Ya Allah, ampun, saya tidak memilihkan pergaulan yang baik buat anak-anak. Astagfirullah. Hanya duniawi saja. Astagfirullah. Lihat anaknya tobat. Lihat harta, ampun ya Allah. Ini teh sebanyak ini harus saya pertanggungjawabkan. Pas ngaca, bercermin, astagfirullah, ampun ya Allah, ini mata teh jelalatan aja. Astagfirullah. Ibu juga ampun ya Allah, belanja terus, ini cari terus diskon. Astagfirullah. Maksiat. Lihat mulut, astagfirullah ya Allah, ya teh mulut tuh bunyi terus, banyak bohong, banyak ngomongin amal, banyak nyakitin orang, astagfirullah. Suka janji tapi gak ditepati, ditambah-tambah, suka nyindir, suka nyepet, astagfirullah. Harusnya ibu kalau lagi ngaca tuh bukan ngejeding-jedingin,
pakai lipstik tapi astagfirullah sambil dicubit dikit, nggak usah ya. Iya maka istighfar hadirin, sambil jalan istighfar, sambil duduk istighfar, rontokkan dosa-dosa dengan istighfar. Kira-kira orang yang meninggal sedang istighfar, Allah suka tidak? Suka. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Udah gak usah ribet ikut-ikutan menyelidiki segala macam. Ibu, bu, kalau naik angkot nanti jangan dipotret jendelanya ya. Jadi ketahuan angkot pribadi. Ada yang ngerti, ada yang gak ngerti. Kita gak usah menyelidiki kalau artis nikah, kenapa nikah sama dia, udah gak penting. Selidiki dosa sendiri. Gak usah menyelidiki dosa capres, cagub, cabuk, calon-calon itu. Kalau kita gak tahu apa-apa, udahlah, mending sibuk menyelidiki dosa sendiri. Kalaupun ditakdirkan kita tahu aib orang lain, doakan supaya bisa tobat. Kalau itu calonnya, gak usah dicoblos. Kalau itu menjadi calon kepala, cari yang soleh-soleh. Tapi gak usah kita jadi busuk hati dengan kekurangan dan kesalahan orang. Karena siapa tahu orang yang punya dosa itu malah sudah tobat. Wah, itu ada pejabat ditangkap. Yes, tunggu dulu. Siapa tahu ditangkapnya pejabat itu merupakan karunia Allah bagi beliau. Karena kalau gak ditangkap masih korupsi, masih sombong, masih arogan, masih berbuat maksiat, bisa zalim, ditangkap, dipenjara, berhenti itu maksiatnya ya. Siapa tahu dengan ditangkap, dipenjara, jadi bagus sholatnya, jadi tahajud, jadi tobat, berhenti dari perbuatan jelek, malah ngapalin Quran, tuh. Makanya gak usah sibuk ngeribetkan kesalahan orang lain, doakan saja supaya bisa tobat. Yang bahaya itu dosa sendiri. Jelas tidak ini? Bu, gak usah nyelidiki dosa suami. Udah jelas banyak dosa diselidiki. Masih ingat, jangan buka-buka HP suami. Tahu kenapa? Karena tidak tahu passwordnya. Kalau buka-buka HP suami, hati jadi tambah tenang atau tambah galau? Tuh kan, makanya jangan. Udah lihat HP suami, urusan jadi beres atau nambah? Jawab. Makanya gak usah lah. Mendingan tidak tahu dosa kesalahan suami, tapi suami jadi tobat, jadi benar, daripada kita tahu tetap tidak benar. Betul? Doakan aja. Ini lelaki juga, heh. Jangan suka iseng, ngorek-ngorek masa lalu istri, udah selesai. Bu, waktu SMA kamu punya pacar enggak? Ya punyalah, Pak. Saya kan kembang kampus. Berapa pacarnya? Ya, setiap semester 2 lah. Waktu itu kan lagi laku-lakunya. Ngapain aja sama pacar? Ya standar lah. Jadi saya apanya deh? Ya bapak sisanya. Jadi berantem. Udah selesai. Doakan saja supaya diampuni Allah. Gak usah pengen tahu. Yang sibuk itu adalah mengorek-ngorek aib dosa sendiri. Lalu sesali, tobat, minta ampun. Kalau mau husnul khotimah seperti itu. Wasari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannah. Carilah ampunan Allah. 3. Sudah habis belum waktunya? Sudah habis belum? Enggak usah emosi kalau jawabnya biasanya belum. Tuh, sok ngomong. 3.
Jangan menganggap remeh maksiat. Halo, lihat tidak kita lagi bikin maksiat? Nah, kalau gitu teh dijawab hadirin ya. Mumpung pertanyaannya sederhana. Kalau disuruh coba tafsirkan surat Al-Baqarah baru diam. Ya. Apakah Allah melihat kita sedang berbuat maksiat? Adakah maksiat yang tidak disaksikan oleh Allah? Allah tahu tidak walaupun kita bersembunyi? Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi baik di bumi maupun di langit. Orang bisa dimatikan oleh Allah kapanpun dalam kebiasaannya. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kalau orang berbuat maksiat terus-terus diulang-ulang, padahal sudah khotbah mendengar ceramah, ada yang mengingatkan, ada yang menasehati, maksiat lagi, dua yang akan terjadi. Satu, dibuka aibnya ketika dia maksiat. Dua, dimatikan ketika dia maksiat. Pernah tahu ada orang yang mati lagi maling? Pernah dengar ada yang meninggal mati lagi berzina? Mati lagi berbuat dosa? Mati lagi mabok? Mati lagi sakau? Dimatikan oleh Allah itu dalam kebiasaannya. Na'udzubillah. Ada yang meninggal tuh, perempuan dipotong-potong, dimasukkan ke dalam koper. Tapi sebelum dibunuh, berzinah dulu. Semua jadi tahu dia berzinah dan mati. Na'udzubillahi min dzalik. Saya baca di media, ada bapak-bapak umurnya 55 tahun kalau tidak salah. Sepertinya bapak-bapak ini dihormati oleh lingkungannya. Jam 10 malam keluar dari rumah pamitan. Jam 11 malam heboh. Ada waria teriak-teriak. Dari semak-semak. Mati, ada yang mati. Tahu tidak? Ternyata si bapak teh mesum sama waria. Lagi mesum mati. Waria teriak, jadi tahu semuanya si bapak teh tukang ngeres sama waria. Allah menyaksikan setiap orang berzina, setiap orang mencuri, setiap orang korupsi, setiap orang melakukan perbuatan tercela, berbohong, ngobrolin orang, memfitnah, bergibah, semuanya dilihat oleh Allah. Kalau dia tidak tobat, bisa dua hal, dibuka, kalau dia masih belum waktunya meninggal, dibuka. Kalau sudah waktunya meninggal, mati dalam keadaan berbuat maksiat. Kenapa? Jadi kayak stres gini. Kalau saya lihat dari depan, tenang, Pak. Bu, Ibu. Hati-hati yang suka ngomel-ngomel. Bisa mati lagi ngomel. Mati. Hati-hati yang suka ngejelek-jelekin orang. Halo, tahu ini orang tukang gibah. Bisa mati sedang bergibah. Saya senang di sini tidak ada yang merokok. Diam. Gak usah banyak komentar. Di masjid, diam, ya saya juga tahu. Pak, berhenti merokok ya. Mau ngapain merokok? Kalau merokok itu baik, pasti bapak nyuruh istrinya ngerokok juga. Para perokok tuh gak mau istrinya ngerokok.
Kalau merokok itu baik, pasti cucunya yang baru lahir dikasih rokok. Dibobolin tuh tiap cucunya. Gak boleh tuh cucunya. Kenapa anak dan cucunya tidak boleh merokok? Kenapa istrinya tidak merokok? Karena dia tahu itu tidak baik. Kalau bapak kebiasaan merokok keseringan, bisa meninggal kesegong. Asbak, tahu kata. Telah wafat Pak Fulan dengan rokok dengan asbaknya. Susahlah merokok dianggap sebagai amal soleh. Susah. Paru-paru ini punya hak udara bersih. Kalau kita kasih udara tidak baik, tidak ada satupun kajian ilmiah yang memberitahu bahwa asap rokok itu sangat bermanfaat. Tidak ada. Dan kalau kita tiup rokok itu, maka asapnya meracuni orang lain. Zolim. Yang kena asap rokok belum tentu ridho. Ya Allah, gara-gara dia merokok, saya ke asma jadi kumat. Saya tidak ridho, ya Allah. Balas. Bisa jadi musibah gara-gara orang yang kena asap rokok tidak ridho. Cara yang terbaik bagi perokok adalah berhenti. Setuju? Ganti ajalah dengan zikir daripada nyedot. Tapi saya merokok sambil zikir susah, susah. Enggak mungkin bisa lah. Setuju tidak Bu suaminya berhenti merokok? Sebungkus berapa Bu? 25, sehari berapa bungkus? 2 bungkus, 50 ribu sebulan, 1,5 juta setahun, 18 juta dibakar. Jumatan berapa Pak? 2 ribu sebulan, 8 ribu setahun, 96 ribu merokok. 18 juta. Gimana mau nyari husnul khotimah, ha? Oh, jadi pada melotot. Siapa yang ngasih tahu? Lanjut. Udahlah. Jangan maksiat. Maksiat tuh sepertinya bakal enak, aslinya tidak bahagia. Orang yang berzina tuh berapa lama sih senangnya berzina? Gak bisa lama. Tapi sekali kebuka aibnya hancur. Kalau kena hukum Islam dirajam tuh. Kalau dia sudah nikah. Nauzubillah. Jauhi maksiat, ya. Kecil, sedang, besar. 4. Satu apa tadi? Yang pertama, yang kedua apa? Sesudah itu, yang ketiga, yang barusan, gitu tekniknya ya. Ngejawab sih ngejawab. Satu apa, Raden? Yang pertama, nah, jangan menunda kewajiban. 2, jangan menunda tobat. 3. Jangan menganggap remeh maksiat. Jadi bisi mati lagi maksiat. Ingat aja tuh, Allah memperhatikan kita lagi maksiat. 4. Jangan menyia-nyiakan kebersamaan. Berapa banyak yang keluar pergi olahraga dan tidak ketemu lagi karena meninggal lagi olahraga. Ini saya berulang-ulang karena sekarang lagi musim lari ya. Iya kan? Tolong mama kalau lagi lari teh ingat bisi mati lagi lari. Makanya seragamnya harus seragam menuju kematian lari itu ya. Bukan bawa-bawa kain kafan. Tapi jangan sampai seragam larinya itu bikin malu.
atlet bukan, apa bukan, pakai celana ngetet kayak gitu. Hah? Apa? Ya ketat dengan ngetetnya sama. Emang menutup aurat, tapi kalau membentukkan gak bagus. Saya tidak berarti ngelihat, ya ada kelihatan, gak pengen. Dan penasaran juga, kenapa pakai jilbab begini, kan sekarang tren itu, Bu. Yang muda menggoda, yang sudah senior agak membingungkan, ya enggak kalau ketat itu ya. Tidak boleh nyebut seperti leput, ya kan. Janganlah. Menutup aurat itu bukan hanya menutup, tapi tidak boleh ketat. Tidak boleh transparan. Dan mau ngapain? Yang penting kan larinya, bukan seragamnya. Halo? Jadi emosi begini nih. Saya malu lihatnya. Kerudungnya jadi kecil, bajunya ketat, terus dia pakai celana pendek, di dalamnya apa legging atau apa tuh, terus apa-apaan ini teh, jadi amal atau tidur atau tidak. Terus di jalan karena dia baru mulai kecapean, muntah, malu, udah gitu mati, susah husnul khotimahnya. Pakailah yang sopan, yang kalau dicabut nyawa tetap mengantarkan husnul khotimah. Sama bersepeda juga ya, atlet bukan, apa bukan, gaya luar biasa, dua belokan muntah, yang bener aja. Berapa banyak kita yang meninggal, betulan meninggal lagi olahraga, siap-siap mati kalau lagi olahraga tuh, pamitan sama keluarga, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya mau lari, mudah-mudahan hidup, kalau saya meninggal ini perjumpaan. Nggak usah gitu-gitu amat ya, minta maaf, pakaiannya yang wajar, yang aman, syar'i, jung lari, nggak usah kumpul desek-desekan dengan yang beda jenis, mau apa? Bagi kita kan olahraga itu ibadah, bukan menyebabkan panjang umur. Umur itu Allah yang menentukan. Jelas? Saya lagi bicara apa tadi yang keempat, kan? Oh, pisah. Jangan menyia-nyiakan kebersamaan. Berapa banyak anak pergi ke sekolah, kemudian tidak kembali lagi? Berapa banyak pergi ke pasar dan meninggal? Berapa banyak yang ngantor, kemudian tidak pernah berjumpa lagi karena meninggal di jalan, di kantor? Pernah dengar yang meninggal di lift? Halo? Enggak pernah nyangka masuk lift meninggal, betul tidak? Oh iya, saya makanya enggak mau naik lift, mau naik tangga. Akhirnya dia meninggal di tangga karena kecapean. Ayo, tiap ketemu keluarga, ketemu orang tua, ketemu anak, ketemu teman, yang terbaik, agar itu merupakan kesempatan kita berbuat baik yang mengantarkan kalaupun meninggal tidak menyisakan keburukan. Termasuk mau tidur, berapa banyak yang tidur tidak bangun lagi, benar? Makanya mau tidur tuh pamitan. Bu, maafkan saya, tidak tahu besok masih bangun lagi atau tidak. Jangan dulu mati, Pak. Utang belum lunas. Jadi berantem. Bukan begitu ngobrolin mati. Ada juga ibu-ibu, Pak. Kalau nanti saya meninggal, Bapak enggak usah berat kalau mau nikah lagi, sok aja. Yang penting kalau kuburan ibu udah kering, sok. Usahana nikah lagi, cari lainnya. Pesan ibu mah cuma satu, karena kuburannya kan dekat dengan rumah, tolong tiap hari dikunjungin sambil disiram. Ya, kapan keringnya deh, itu mah gak ridho. Baik-baik ya, sebelum tidur teh, minta maaf. Sebelum ngantor, sebelum pergi ke pengajian, sebelum pergi ke sekolah,
Gak ada salahnya kita minta maaf. Bisi itu yang terakhir. Betul? Boleh saya cerita sedikit? Suatu saat umroh dengan ibu 2019 nih, bulan Februari. Ada terbersih di hati. Kapan lagi ya, kita tidak tahu ajal. Jadi sebisa mungkin, karena sudah pakai kursi roda, sebisanya ingin mendorong waktu tawaf, waktu sa'i, sebisanya gitu. Dan benar itu yang terakhir. Pada waktu beberapa bulan selanjutnya, saya harus berangkat lagi, pamitan ke ibu. Ibu sedang duduk, sudah doa, minta didoakan. Ini ingat, tidak bisa lupa. Terus saya mau pergi keluar rumah ibu. Ibu keluar dari rumah, udah ibu di rumah aja. Enggak, pengen lihat AA pergi. Saya dadahnya, itu yang terakhir. Saya pergi umroh dan dapat berita ibu meninggal. Tidak sempat ketemu lagi. Berarti itu pertemuan terakhir. Tidak disangka. Dan kita bisa kapanpun. Makanya setiap ada kesempatan, berikan yang terbaik. Jangan-jangan itu yang terakhir. Benar? Ini serius hadirin. 5. Terakhir. Dibuat mudah saja urusannya. Yang 5. 1 apa? Jangan menunda. Yang 2, jangan nunda tobat. 3, jangan menganggap remeh maksiat. Mati lagi maksiat, ingat aja itu. 4, jangan menyia-nyiakan kebersamaan, karena boleh jadi gak ketemu lagi. Jadi tiap ketemu tuh yang terbaik aja. Yang terbaik aja. Dan yang terakhir, supaya sederhana ya pengajiannya, supaya husnul khotimah. Mau husnul khotimah? Husnul khotimah apa artinya? Akhir yang baik. Supaya akhirnya baik bagaimana? Setiap saat aja kita jadi orang baik. Setuju? Kan kita tidak tahu kapan mati. Supaya akhirnya baik, maka setiap saat jadi orang baik. Itu aja pegangannya. Saya ingin husnul khotimah. Saya ingin berakhir baik. Supaya akhir baik, karena saya tidak tahu kapan saya mati, maka setiap waktu saja kita jadi orang baik. Mau apapun dunia ini seperti apa, kita tetap aja jadi orang baik. Benar? Halo? Apa saja yang harus baik? Mikir baik. Lihat yang baik. Mendengar baik, bicara baik, berbuat baik, berhati. Udah gitu aja. Dunia mau seperti apa aja, kita mah konsisten aja jadi orang baik. Kenapa? Karena yang kembali kepada kita yang kita lakukan. Al-Isra ayat 7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Kalau kita berbuat baik, berhati baik, yang bahagia siapa? Yang bahagia siapa? Kita sendiri, benar? Yang disukai Allah siapa? Kita. Balasannya kebaikan untuk siapa? Kita. Terus kalau kita berbuat jelek, yang rugi siapa? Kita. Yang gelisah, yang sengsara, yang berdosa, yang dapat balasan. Terus mau ngapain berbuat jelek? Hah? Halo? Gimana kalau orang ngomong jelek ke kita? Loh, itu kan urusan bibir beliau. Kenapa kita harus ngomong jelek? Dia ngomong jelek, itu pilihan beliau. Beliau yang nanggung.
Kita, mulut kita yang baik aja. Yang kembali ke kita kan omongan kita, bukan omongan beliau, betul? Makanya kalau ada orang ngomong jelek, kita ngomong jelek lagi, dia ngebeberkan aib, kita ngebeberkan aib lagi, dia menghina, kita menghina lagi. Mau ngapain sekolah? Mau ngapain belajar agama? Kalau bisanya cuma niru kejelekan orang. Orang ngomong jelek, masuk aja. Urusan kita adalah bicara baik. Jelas tidak nih? Jadi kalau suami lagi bicara kurang baik, ibu bicara apa? Gak mempan gini hadirin. Bu, kalau ada orang yang bicaranya kurang baik ke ibu, ibu menjawabnya dengan perkataan yang bagaimana? Yang baik. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Oh, kalau jika orang-orang jahil ngomongnya enggak enak, jelek, kita mengatakan yang mengandung keselamatan. Yang balik ke kita itu adalah perkataan kita sendiri. Jelas? Udah ah. Sekarang perkataan terbaik apa? Cuma dua perkataan baik itu. Satu, zikrullah. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, kalimat thayyibah, Allah masukkan ke surga. Ya udah, sekarang mah gak usah kebanyakan ngomong, mending banyak zikir aja. Kalau mau husnul khotimah, banyak la ilaha illallah. Bisa dikombinasi yang lain. Kalau yang lain-lain, ini bibir ketahuan pak. Subhanallah. Bagus itu. Cuma bibir bergerak. Alhamdulillah. Bergerak ya. Allahu Akbar, bergerak. La haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullah, bergerak. Tapi ada satu yang tidak bergerak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Coba kalau orang lagi ngobrol, ibu zikir gak enak. Subhanallah. Bisa jadi masalah, kitanya juga jadi ria. Tapi kalau zikir la ilaha illallah, gak ketahuan. Misalkan lagi pidato, saudara-saudaraku sekalian, membangun negeri ini, sok lah ngomong apa aja, kita masih sibuk weh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mau tidur di bus, di kereta api, daripada segala dilihat, mending zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. La ilaha illallah. Mau tidur, udah baca ayat kursi, al-ikhlas, al-falak, an-nas, tiupkan ke tangan, usapkan ya, tiupkan 3 kali, usapkan, udah, selebihnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Siapa tahu meninggal malam itu, betul? Oh, gak ada yang menjawab sih, betul? Saya gak boleh nyuruh orang menjawab, sesuka saya aja. Mau jawab, mau tidak. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله. Mari kita tutup dengan doa, hadirin, tundukkan hati. Mari kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Hadirin, kita tidak tahu berapa lama lagi malaikat maut menjemput. Andai waktunya tiba, kita tidak bisa lari, tidak bisa menolaknya. Semoga andai kata ajal kita datang, Allah mencabut nyawa kita dengan hadiah husnul khotimah. Semoga ketika nyawa diambil, Allah sudah mengampuni semua dosa, menghapuskan semua aib. Semoga Allah izinkan lisan ini menyebut kalimat thayyibah. Kenanglah ketika kita terbaring menjadi mayat, kita jarang membayangkan tubuh ini kaku, tidak bisa bergerak. Kalau sudah jadi mayat, tidak ada lagi sujud. Sudah selesai waktu sholat kita. Tidak ada lagi menikmati tilawah Quran. Kalau mulut kita sudah terkatup, tidak lagi bisa menyebut nama Allah. Tangan tidak lagi bisa membelai anak, cucu. Tidak lagi bisa bersedekah. Kalau sudah terbayang menjadi mayat, kaki ini tidak akan lagi bisa melangkah ke masjid. Tidak lagi bisa silaturahim. Mudah-mudahan keluarga kita bisa mengurus jasad kita dengan baik. Kenanglah ketika kita dibungkus kain kafan. Mudah-mudahan banyak orang yang mau menyolatkan jenazah kita. Kenanglah ketika diusung menuju liang lahat. Tidak ada yang dibawa selain kain kafan. Kenanglah, hadirin, ketika kita dimasukkan ke liang lahat, ke kubur kita. Tanah satu persatu mulai menimbun jasad kita sesudah dimiringkan ke kiblat. Makin lama kubur kita penuh dengan tanah, sendiri kita di dalam. Nisan atas nama pris kita dipasang di atas. Tidak berapa lama orang-orang pun akan meninggalkan kuburan kita. Mungkin hanya orang-orang yang paling mencintai kita yang agak bertahan di atas kubur kita. Tapi tidak lama, mereka pun pasti meninggalkan kita. Demi Allah, azab kubur itu benar-benar ada. Nikmat kubur juga benar-benar ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuhat. Wataubatan qoblal maut. Wataubatan qoblal maut, ya Allah. Wataubatan qoblal maut. Warahmatan indal maut. Wamagfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut. Wannajata minan nar wal'afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Wa na'udhu bika min su'il khatimah. Ya Allah, berikan kesempatan kami taubat sebelum ajal kami tiba. Cabutlah nyawa kami penuh dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Jadikan akhir hayat kami semua husnul khatimah. Jadikan, ya Allah, akhir hayat kami benar-benar sesudah ibu bapak kami ridho memaafkan kami. Ya Allah, lapangkan kubur kami, ringankan hisab kami, jadikan kami semua ahli surga. Jangan biarkan satupun di antara kami su'ul khotimah. Jangan biarkan satupun di antara kami menjadi ahli neraka, ya Allah.
Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Duhai Allah yang maha menatap, kuatkan iman yang masih lemah. Sembuhkan yang sedang sakit, ya Syafi. Lepaskan dari lilitan hutang yang sedang berhutang. Ya Allah, lapangkan yang sedang dihimpit masalah. Kabulkan hajat-hajat yang maslahat. Berikan pendamping terbaik, rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh-soleh. Undang jamaah ini ke Baitullah, ya Allah. Jadikan sisa umur ini istiqomah. Jadikan akhir hayat husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf kepada semuanya. Semoga ada takdir ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.